Astaghfirullahaladzim. Ni wanik muli ni. Royaknya bila lagi dia buat ni sampai aku kulak gelamak. Seorang wanita berasa berang dengan sikap tidak bertanggungjawab peniaga bazar Ramadan yang sanggup menjual sisa makanan lama kepada pelanggan. Menerusi video yang dikongsikan, wanita ini mendakwa baru sahaja membeli kuih lompat tikam daripada sebuah bazar Ramadan. Namun sebaik sahaja dibuka, barulah wanita ini menyedari bahawa makanan tersebut sebenarnya telah pun berkulat. Kenal dah tahun ni guys, tengoklah. Kulak makmu? Astagfirullahalazim. Ni walikmu beli ni ha. Ya Rabbi, buat apalah jual ha. Ya Allah, kulak kok sampai bila lagi ni weh. Astagfirullahalazim, tak baiklah ni ke bila-bila puasa ni. Royaknya bila lagi dia buat ni sampai aku kulak gelamak gini ni. Ya Allah, hai bila-bila puasa ni.